Hai guys, sekarang kita ada di lokasi kedua, yaitu kita mau breakfast dan itu molor banget karena kita macet ternyata pada hari Minggu. Kita dapat tempat yang sangat bagus yaitu Belledie untuk breakfast dan harganya cukup murah tapi makanannya nomor one, sama seperti restoran-restoran lain. Dan ini merupakan alternatif yang ingin kita bagikan dengan kalian semuanya. Kalian bisa nyoba ke Belledie tapi dia tidak menerima reservasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Desti, sekarang adalah hari kedua TST membawa rombongan dari Finlandia. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya. Assalamualaikum. Ada. Gunaiden, jana kalau orang terkima ya. Gunaiden, selamat pagi, good morning. Gimana perasaannya semalam perjalanan kita kemarin malam? Gimana perasaannya? Rasanya tepar. Tepar sekarang. Jadi teman-teman, semalam itu kita dinner di atas kapal dan pengen tahu nih kesannya bagaimana gitu. Hari kemarin kesannya gimana? Kesannya menakjubkan. Jadi gimana? Punya energi baru. Punya energi baru. Oh iya. Berarti sekarang siap untuk melanglang buana lagi ya? Siap enggak siap pokoknya harus. Siap, mantap. Enggak ada koreksi. Mbak Tersari, TST, Mbak Aisyah, pokoknya timnya OY. Makasih. Thank you. Semangat terus cepet ya. Gitu loh, cepet apa? Berbaurnya cepet gitu loh. Terima kasih. Cepat akrab gitu loh, seperti keluarga ya. Seperti sudah lama kenal padahal baru beberapa hari yang lalu ya. Oke. Thank you. Enak seneng lah. Siap, makasih ya. Ayo, bagaimana artis kita malam tadi? Aduh. Kesannya wow, tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Jadi nggak nyesel ya? Yang awalnya nggak mau ikut, Bun? Iya. Jadi gimana? Aduh, tidak menyesal. Tadinya nggak mau ikut karena kan bawa ini ya. Ya, ternyata sesuatu. Iya, oke. Thank you. Karena memang kalau untuk tour itu, mepet waktunya. Karena programnya yang penuh gitu. Next, ayo Mbak. Saya berterima kasih, sangat menyenangkan. Saya benar-benar berkeringetan. Sampai keringetan. Tapi semuanya the best. Oke. Alhamdulillah, thank you. Kalau ditanya dengan saya itu semuanya bagus. Saya senang sekali karena saya juga tuh istilahnya baru keluar lihat Turki. Oh, alhamdulillah. Dan waktunya yang sebenarnya kurang. Kurang. Berarti harus 4 hari ya, Bu. Kita tunggu, Bu. Seminggu. Harus seminggu. Wih, mantep lah. 2 minggu itu sangat.
Nah sekarang TST ingin membagikan informasi bahwa grupnya TST kita bawa ke Beledie. Beledie itu adalah restoran yang Beledie seperti di belakang ini. Itu makanannya enak banget dan tempatnya juga bagus dan harganya sangat bersahabat. Dan ini ingin direkomendasikan untuk kalian semuanya. Kalian bisa mencoba di restoran ini untuk breakfast, tapi tidak menerima reservasi karena saking banyaknya pengunjung. Jadi begitu datang ya kalau kosong kita langsung masuk, kalau enggak kita harus nunggu. Ikutin ya keseruannya. Sekarang kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya di dalam ya, yuk. Oh ternyata ada dua bagian, ada yang kiri ada yang kanan. Kalau yang kiri itu tidak melihat view ke laut, tapi kalau yang ke kanan kita lihat view di laut. Dan juga ada tempat menunggu atau ruangan tempat untuk kita merokok. Dalam restoran Beledie sangat luar biasa, enak banget view-nya, bisa dilihat ternyata depan kita itu jalan raya dan juga laut. Dan ini makanan breakfast-nya Beledie ini sangat luar biasa, semua ada komplit dan harganya murah banget, hanya 60 tele. Jadi TST ingin merekomendasikan tempat ini untuk kalian semuanya. Dan ini semuanya kita sudah membawa grup dan semuanya sangat suka sekali. Jadi selamat mengikuti perjalanan kita, tapi kita mau makan dulu ya guys. Bye. Auf Wiedersehen. Thank you.
sekarang teman-teman semuanya, sekarang kita ke destinasi berikutnya yaitu Jamleja. Jamleja adalah masjid terbesar di Turki yang tentunya wajib juga untuk kita kunjungi. Kita lihat keindahannya.